Hello, hi, assalamualaikum. Okay, selamat datang ke channel Afzan Channel. Okay, okay, tak ada apalah pun hari ni. Aku nak ajar macam mana nak post gambar Instagram daripada laptop ataupun PC. Okay, so kita mula. Okay, kita akan buka Google macam biasa. Kita masuk dekat dia punya Instagram.com. Okay, nanti dia akan keluar satu paparan yang sebegini. Okay, so apa yang korang kena buat adalah bila dia dah keluar macam ni, korang tekan klik kanan, pergi dekat inspect. Okay, korang pergi dekat inspect ni, korang klik sini, dia akan keluar satu paparan inspect element yang dekat tepi tu. Okay, kita pergi dekat sini, tekan sini. So tekan yang atas ni. Okay, tekan yang atas ni akan jadi apa nama tu, satu paparan seperti handphone dan satu lagi macam satu screen yang besar kan. Okay, korang klik sini. Kau klik ni akan keluar macam ni, macam sebiji macam lahim. Okay, lepas korang tekan tekan yang sini, bagi paparan dia jadi sebiji macam dalam handphone, korang pergi dekat dia punya sini, responsif ni. So responsif ni ikutlah model handphone apa-apa yang korang nak. Okay, kalau aku akan pilih iPhone 10. Okay, iPhone 10 dia akan ikut saiz screen iPhone 10. Korang pergi kat sini, pergi dekat 100% ataupun fit to Windows. Selalunya aku akan pergi dekat 100% ni. Yang belah sini make sure dia online. Okay, 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 lepas tu, okay, bila dia dah keluar macam ni, korang tekan F5 dekat keyboard korang, keyboard laptop ataupun PC lah. So dia akan refresh. Bila dia refresh, korang akan nampak yang bawah ni button tambah. Maksudnya yang kita, kalau kita nak post gambar tu kan kena pakai button plus tu kan. So kena ada button ni. Korang kena kena tekan F5 tu dulu, dia akan refresh. So, maksudnya dia akan baru ada. Kalau korang tak tekan F5 dekat keyboard korang, korang tak akan dapat paparan yang sama sebiji macam handphone. So bila korang nak tambah gambar, korang akan klik sini, dia akan suruh pilih gambar apa yang kau nak. Ataupun yang tadi masa mula aku buat, dia akan suruh, dia kata masukkan Instagram pada paparan utama. So maksudnya paparan utama tu dia akan download Instagram punya apps untuk Windows. So kat situ lagi senang lah, dia akan keluar sebiji sama macam ni. So maksudnya lagi senang, dia sama macam Telegram, sama macam WhatsApp punya apa apps dekat Windows. Okay, so kalau ada masalah, korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa subscribe. Itu saja. Okay, terima kasih. Thank you for watching.